semangatnya ayang ora? Hah? Semangatnya ayang ora? Ayang. Nah, sobat Joss, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di YouTube saya RN Channel, dan kali ini saya lagi berada di Karang Gede nih. Wah, ini sudah terpantau masuk satu unit armada si Awakma 001 ini. Ini sudah kembali menggebrak di jalur pantura Tron Trans Jawa ini. Mas Angga untuk sang drivernya. Halo, selamat ini, sir. Halo. Weh, Mas Sigit libur. Mas Gendut. Alhamdulillah ini si Awak sekarang sudah kembali buat ngelan lagi ya, karena beberapa waktu kemarin habis istirahat. Dan ini oke Mas Dut. Rami dun sih. Kita pantau dulu nanti untuk keberangkatannya sekalian. Ini dari Awakma buat angkatan pagi dari Karang Gede ya sahabat ya. Sang perintis yang masih eksis dari unit BO Sudiro Tunggajaya. Biasa untuk sang drivernya ada Mas Angga ya. Nanti kita tunggu unit ke yang lain yang bakalan mengisi untuk di jalur Karang Gede ya. Pada matahari segera dilihat. Dan penumpangnya sudah pada naik semuanya. Panen buah ya ini kan. Ini ya, si hitam merah sang perintis dari Sudiro Tunggajaya Awakma. Yuk, kita lihat dari depan, kita ambil spotnya. Ini hari ini cuacanya sangat cerah sekali ini sobat ya. Alhamdulillah ini si Awakma sekarang sudah kembali ngelan lagi karena sempat beberapa kali trouble kemarin ya. Mas Angga dan kawan. Sehat. Oh, yo wes. Apa ente sing disemangati ayang terus ora sehat. Nah, ini ya. Joran hari ini mengisi seri C ya, sobat ya. Nih. Ini Paris nih, Guys. Paris lagi. Nah, ini ya. Tapi ini ya. Unit armada kedua dari PO Sudiro Tunggajaya. Ini ya oren mengisi seri C untuk tujuan ke Pasar Kemis ya, sobat ya. Naik naik. Et pakai lo, sih kalau pakai lo. Burine mungkin bu. Ini bagi teman-teman yang mau reservasi tiket dari agen PO Sudiro Tunggajaya. Ini 08213758446 dari agen Karang Gede ya. Dan informasinya ini kembali lagi dibuka jalur untuk ke Ciawi sobat, seri B dari Karang Gede angkatan reguler sore. Jadi kalau ke Ciawi sekarang bisa lewat Karang Gede buat angkatan sore untuk jalur ke Ciawi. Nah,
ini untuk unitnya sudah masuk unit armada kedua dari STC di Oren. Itu untuk sang drivernya ada Pak Larso. Alhamdulillah rezeki di pagi hari dari kru STC di Oren dapat paketan. Jadi harus berkoordinasi antara kru dan driver untuk menata ruang buat paketnya. Benar. Ini balap dari Cioran. Dan itu si jeneng Avante dari STC Michigan. Seri apa kamu? Seri apa kamu? Si merah Michigan. Dua unit armada dari STC angkatan pagi. Yo, ramai mencak. Halo kak. Ini ya, dua unit armada. Mantap, berbarengan semua. Ini ya, si Jenang Avante, si Michigan sudah kembali jalan lagi. Yang kemarin sempat berpal sebentar disuruh. Luar biasa. Langsung buat angkatan pagi. Ayo lihat dan nyebrang. Jadi tukang parkir. Aduh, ibu-ibunya monggo jadi ke pak. Aduh, ada tetangga yang habis dari rumah sakit. Alah, ini menyebrang kayak susah mentalur. Yung, yung rame nih cah. Eh, gak apa-apa kita pantau aja dari sini aja lah. Soalnya nih jalannya rame sekali nih di jalur Karang itu nih, wah guys. Dan itu si Avante-nya pun langsung diberangkatkan dua unit armada berbarengan. Kita ambil spot aja. Pak Larso akan jalan duluan di depan dari Tioren. Semangatnya ayang ora. Hah? Semangatnya ayang ora. Ayang. Mas Fajar. Yuk, nah ini kita lihat si jenengnya Avante dari STC Michigan nih. Aduh. Sadu men. Nih kita ke pantai dari samping dulu, kita lihat dulu nih si jenengnya dari Sudirodugat. Ini tinggal dua unit ini ya, Avante ini, tapi yang satunya di garasi, yang satu langsung buat just terus. Ini semringah menok. Langsung untuk sang drivernya masih muda sekali. Siapakah dia? Oke mas. Ini ya, Michigan biasa mengisi seri GG ya.